ini aku lagi mau jalan ke Pantai Indah Kapuk 2. Tepatnya sih mau ke Alohanya ya teman-teman ya. Wow, macet juga nih, ternyata macet banget guys. Nih, aduh. Wow, macet. Aku nggak tahu nih kita nyampe jam berapa. Ini sih sekarang sih jam 15.32 menit, setengah empatan nih. Udah macet aja. Kebetulan ini hari libur ya, tanggal merah. Jadi kita lihat ya kayak gimana sih Pantai Aloha yang ada di Peak 2 ini. Jadi teman-teman terus ikutin video aku ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Ini kita mau sampai di Aloha Peak. Ini mau muter balik ya akhirnya. Dan tadi aku lihat parkirannya, penuh banget deh pokoknya. Nggak tahu nih kita ke bagian parkir atau tidak. Tadi di belakang pada ini ya, pada tahu. Parkir, pakainya pada nggak tahu guys, di sini ada parkiran lain gitu loh. Jadi kalau saran aku mending ke, kalau penuh di depan ya agak maju aja terus sampai nemu tuh. Kita masuk, nih di sini parkirannya lumayan banyak tuh. Hey guys, kita udah sampai ya nih, parkirannya banyak. Terus kita jalan ke mana ya? Jauh sih kayaknya jalannya, nggak apa-apa lah. Yang penting ke bagian parkir. Ini banyak tempat makan ya guys di Aloha ini. Ada Okinawa sushi. Nggak masuk dulu sini. Musola di mana ya? Baby crab. Baby crab. Let's go in. Ini apa? Nah kayak gini-gini aja yang mau beli grill octopus. Let's go in. Kasiannya guys. Kelihatan. Penuh ya, mau makan juga? Iya. Penuh banget guys, mau makan aku bingung. Nggak tahu deh nih, makan atau enggak ya, lagi penuh begindang. Ini apa? Ini apa tuh? Oh ini, one share spoon. Oh yang kamu pernah ngajak ke sini juga ya? Mana ya? Iya, kamu pernah ngirim ininya. Di mana? Ini? Di sana nih keluarnya. Ini apa? Texas Barbecue Bar. Mana lagi? Musola kanan. Ini kok ada live music kali ya. Ini apa ya? Apa ini? Ini kan yang Korean itu loh. Mau?
ngemil-ngemil. Coconut ice cream. Aduh banyak banget guys. Bingung guys, oh sini pasir. Ini ayam ya, fried chicken kayak gitu. Banyak sekali. Ngantri. Oh itu tuh yang patungnya ada kalungnya itu guys. Seru banget ya. Banget guys, karena hari libur sih. Tuh, tempat makan juga penuh. Banget guys, pokoknya pusing banget guys. Aku mau beli ini aja. Oke. Karena kalian bisa nih ke Aloha Playground-nya. Ini bayarnya apa? Weekday 135, weekend 155. Oh, pendamping bayar lagi ya. Lumayan bagus ini di dalamnya kayaknya deh tuh. Lengkap. 339. Oh iya. Aduh, kayaknya enaknya susu. Kita cobain potato one fry. Menurut ternyata ini yang cheese bomb ya, aku belinya. Salahnya apa nih? Yes. Baby crab dengan grilled squid, cumi-cumi ya. Pilihannya Korean spicy. Kita cobain, oke. Okay. Ini guys, Megalodon ya. Cumi kita cobain. Ini harganya 80.000. Ya. Aku udah beres. Pokoknya sana emang banyak banget ya. Kafe-kafe gitu, tempat makan gitu. Jadi kalau menurut aku kalau kesini tuh cocok buat yang pengen nongkrong-nongkrong gitu loh, teman-teman. Kalau buat anak-anak sih ada sih Pasir Putihnya gitu, tapi kalau buat ke pantainya main di pinggir pantainya nggak bisa kalau di Aloha. Kawasan aku kalau mau main-main di pinggir pantai mendingan ke Land apa sih tadi ya? Land N gitu ya, Land N Peak kalau nggak salah. Deket sih, deket sini juga. Ntar juga kita ngelewat nih dari sini ke tempat itu kalau buat anak-anak lebih cocok sih kalau menurut aku. Kalau kesini sih buat yang nongkrong-nongkrong gitu, yang doyan makan. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video aku kali ini, jalan-jalan ke Aloha Peak. Ditunggu video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.